Jadi kita boleh tulis persamaan ni secara panjang ya, bukan secara panjang, secara persamaannya sebab dia ada masuk dan juga keluar. Okey, kalau kita tengok persamaan ni dia ada masuk dan ada keluar. Jadi jumlah tenaga masuk sama dengan jumlah tenaga yang keluar. Jadi tenaga yang masuk kita anggap dia sebagai titik 1. Tenaga yang keluar kita anggap dia sebagai titik 2. Jadi persamaan ini kita boleh tulis sebagai GZ1 campur U1 campur P1 V1 campur C1 kuasa 2 bagi 2 campur Q sama dengan GZ2 campur U2 campur P2 V2 campur C2 kuasa 2 bagi 2 campur W. Okey, jadi kita susun balik persamaan ni bagi cantik sikit. Jadi persamaan ni akan jadi Q tolak W sama dengan H2 tolak H1. Okey, sebab apa H2 tolak H1? Sebab U campur PV ni adalah H. Enthalpy. Jadi ni U campur PV ni pun adalah H. Enthalpy. Jadi seterusnya campur C2 kuasa 2 tolak C1 kuasa 2 bahagi 2. Campur Z2 tolak Z1 kali dengan G. Okey, jadi bagi kes ni, Q ni adalah specific heat. Unit dia kilojoule per kilogram. W ni adalah specific work. Juga unit dia kilojoule per kilogram. Dan nilai H ni, ini adalah nilai specific enthalpy. Unit dia adalah kilojoule per kilogram juga. Okey, jadi misal katalah kita masukkan nilai flow rate, nilai kadar alih sebab kita bayangkan dia adalah benda yang mengalir, steady flow. Jadi bila kita kata mengenai steady flow, flow tu merujuk kepada benda yang mengalir. Jadi bila benda mengalir ni dia ada dia punya kadar alih jisim ataupun dia ada dia punya M bar. M bar ni kita tengok pada bab 2 sebelum ni. Jadi bila ada M bar dia akan jadi Q besar tolak W sama dengan M bar. Ini adalah mass flow rate. Mass flow rate yang unit dia adalah kilogram per second. Okey, M bar kali dengan kurungan besar H2 tolak H1 campur C2 kuasa 2 tolak C1 kuasa 2 bahagi 2 campur Z2 tolak Z1 G tutup kurungan. Okey, jadi kita akan pakai sama ada kita akan pakai rumus yang ini ataupun rumus yang ini kita akan tengok keadaan. Dan oh sebelum terlupa, nilai Q ni adalah heat flow. Unit dia adalah joule per second ataupun watt. Sama juga dengan W. Ini kita namakan dia sebagai work. Jadi dia punya unit dia adalah joule per second ataupun watt. Okay, ini pun watt. Itu saja.